Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di video kali ini kita akan mereview nasi kotak harga Rp10.000. Oke teman-teman, langsung saja kita buka isinya apa saja. Ya, yang pertama seperti biasa ada kerupuk udang. Ya, kita bisa lihat ya, di sana ada ayam bakar, nasi, ada sambal goreng ati dan sambal. Oh ya, untuk ayam bakarnya yaitu ukuran satu kali makan atau satu porsi, atau ukuran satu ayam dibagi 10. Untuk nasinya yaitu satu cup atau mangkok kecil satu porsi makan. Nasi kotak harga Rp10.000 ini adalah paket hemat, cocok sekali buat acara ulang tahun, pertemuan keluarga, atau makan bareng teman-teman. Paket nasi hemat Rp10.000 ini bisa jadi referensi buat teman-teman mau pesen yang harga Rp10.000 sampai harga Rp25.000. Jadi tinggal pilih saja mau pesen yang mana. Oke teman-teman, sekarang kita lihat proses packingnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.